Okay, nak tanya, korang pernah tak jawab personality test yang ada belunggu dekat internet tu atau yang selalu orang share dekat Facebook kan? Contoh dia tanya, anda suka warna apa? Kalau anda suka warna biru, maksudnya anda seorang yang tenang. Ataupun dia tanya, anda lahir pada bulan berapa? Kalau Februari, tarikh sekian-sekian, maksudnya anda seorang yang macam ni. Lepas dapat result tu, korang mesti macam, betul lah apa yang dia cakap ni. Aku memang macam ni lah. Sebenarnya, anda telah tertipu. Okay, benda ni kita namakan sebagai Barnum Effect atau dikenali juga sebagai Forer Effect. Barnum Effect ni is a psychological phenomenon di mana seseorang individu tu, dia percaya personality description tu memang apply specifically untuk dia. Padahal, description tu adalah terlalu general and siapa-siapa je boleh baca and cakap, ni pasal diri akulah. Okay, faham kan? Nama Barnum Effect ni diambil bersempena dengan nama P.T. Barnum kalau korang perasan dalam cerita The Greatest Showman. Okay, P.T. Barnum ni dia pernah mengeluarkan kenyataan. Dia cakap, there is a sucker upon every minute. Kenyataan ni merujuk kepada sebenarnya manusia ni sangat mudah ditipu dan sangat senang untuk diperdaya. Adalah seorang American psychologist ni, Professor R. Forer nama dia. Sebab tu juga lah benda ni kita panggil Forer Effect. Okay, Professor R. Forer ni dia nak investigate benda ni, jadi dia jalankan satu eksperimen di mana dia minta student dia untuk jawab personality test ni. And dia cakap kat student dia, nanti dia akan analyse satu-satu result test tu and dia akan bagi feedback balik dekat student dia. Contohnya, macam kita selalu jawab personality test tu, kalau kita tick macam ni, nanti akan dia generate lah result tu. Maksudnya, anda seorang yang macam ni. Okay. So, dia pun cakap lah macam tu. Padahal, sebenarnya, dia tak analyse pun satu-satu. Kesimpulannya kat sini, apa yang ditulis tu semuanya general feedback je. Tak ada pun dia analyse satu-satu benda tu. So dia pun bagilah feedback tu balik dekat student dia. And lepas tu dia minta student dia untuk bagi rating, rate kan feedback yang dia bagi tadi tu antara 0 ke 5 dengan 5 paling tepat lah. And surprisingly, average rating yang dia dapat adalah 4.26, which is very impressive lah kan. Maksudnya student ni percayalah dengan semua feedback yang dia orang terima tu. So kat sini kita boleh nampak inilah yang dinamakan sebagai Barnum Effect. Tapi Barnum Effect ni dia selalunya berkesan kalau statement tu adalah positif. Sebab manusia ni secara lumrahnya dia memang suka dipuji. So kalau dia dapat statement yang negatif, dia akan jadi skeptical. Contoh, kalau tiba-tiba ada orang cakap, kau ni baran lah, kita mesti akan jadi defensif. Kita macam, mana ada, tak, aku tak macam tu kan. Sebab tu selalunya dalam personality test tu, untuk negative statement dia orang akan offset dengan something yang positif dekat hujung ayat tu. Contohnya macam yang tadi, baran tu kan, anda sebenarnya cepat baran kalau ada orang luar cuba menyakiti hati dan perasaan keluarga anda. Ha, macam tu. So kita yang baca pun akan rasa macam, betul, maybe, see, inilah yang dinamakan sebagai Barnum Effect. Maksudnya personality test tadi tu tak valid pun, benda tu macam tak betul pun sebenarnya. Tapi kita sendiri yang percaya. So benda ni macam dia fit kita punya ego lah. Okay, so moral of the story, lepas ni kalau boleh jangan cepat-cepat percaya semua personality test yang ada tu. Nak jawab boleh, tapi jangan percaya. Okay?